Polwan pertama di Indonesia yang menjadi jenderal di Korps Bayangkara adalah Brigjen Purn Jeane Mandagi. Lahir di Manado, Sulawesi Utara, tanggal 2 April tahun 1937. Memutuskan masuk polisi dan diangkat menjadi Polwan sejak tanggal 1 Desember tahun 1965. Melalui sejumlah proses dan prestasi yang diraihnya, tahun 1989 sampai 1992 Jeane menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Selain itu, di tengah kerasnya pekerjaan polisi, wanita Minahasa ini juga menyenangi dansa. Ia hobi berolahraga, seperti jogging, menembak, dan berkuda. Jeane menghembuskan napas terakhirnya di usia 80 tahun pada tanggal 7 April tahun 2017.